Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir meninjau posko banjir BUMN yang berada di Jakarta Barat dan Tangerang, Banten. Erick Thohir mengecek posko makanan hingga bertemu dengan para pengungsi untuk mengetahui kebutuhan mereka. Sejak Minggu pagi, Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya meninjau posko banjir BUMN yang berada di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Erick mengecek ketersediaan bahan makanan di dapur umum serta kondisi pengungsi di gedung serbaguna. Menteri BUMN menyebut kementeriannya akan fokus dalam membantu suplai air bersih dan obat-obatan. Dari Cengkareng, Erick melanjutkan pengecekan posko makanan dan posko pengungsian di kawasan Teluk Naga, Tangerang, Banten. Lokasi di tak jauh dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ribuan pengungsi tercatat berada di tempat ini sejak beberapa hari lalu.